SPC itu nanti kita akan dapat dia punya pile capacity ya, pada maknanya based pada dia punya kedalaman dan dia punya apa ni soil property lah, okay. Dan yang ni 5 tingkat bangunan dengan bilik pemilihan kereta lah. Maknanya kita nanti kita akan start buat design, okay. Jadi untuk minggu ni task pertama ya, task pertama untuk minggu ni, okay, apa yang perlu kita buat adalah kita akan sediakan key plan. Okay, maksud dia key plan ni, okay, kita akan buat layout dia ya, apa ni structure layout daripada ground floor ya, ground floor sampailah ke roof. Okay, maknanya nanti daripada ground floor tu okay, dengan sampai inilah setiap floor tu sampai ke roof. Ada setengah floor dia consider sebagai typical floor. Maknanya bila bila typical floor tu kita sediakan satu je lah. Ya, maknanya kita ikut yang dalam architecture drawing tu. Kalau katalah architecture drawing tu buat typical floor, maknanya kita pun buat yang typical floor. Dalam architecture drawing, okay, dia cuma sediakan layout, architecture layout. Okay, dia sediakan dia punya keluasan lantai, lepas tu floor use, kegunaan tempat tu ya, apa ni kegunaan lantai tu. Jadi apa ni bila kita nak design, bila kita nak sediakan yang key plan tu sebagai apa ni structure engineer lah ya, kita kena sediakan apa ni beam layout. Maknanya kita dekat dengan key plan tu, kita kena sediakan beam layout, nak tunjuk kedudukan kat mana beam, kat mana kolom. Okay, biasanya arkitek akan sediakan kolom tu. Yang kolom location, yang kolom location tu arkitek akan sediakan. Maknanya kira kita tak perlu letaklah. Okay, in case kalau katalah kita rasakan beam tu terlalu panjang. Sekejap ya. Ada call. Hello? Hello? Ya? Yeah? Okay. Ah, ya, yeah, ah, okey, ha. Ah, ni, kali tu saya dah bagi taklimat. Oh, okey. Ah, okeylah. Boleh. Ah, okey. Ah, okay, boleh. Okay, ha. Okay, ha, boleh. Ha. Ha. Ah, okay. Ah, okay. Sebab dia orang kata dia ada yang tak sampai. Ha, okay. Ha, tak perlu cerita kan. Ha. Okay, ha. Okay. Ha, boleh. Okay. Okay. Sorry, biasanya masa kelas saya tak gunakan phone lah, tapi sebab ni daripada fakulti. Okay, ni untuk yang apa yang kita kena sediakan adalah beam ya, yeah, dan dia punya dimension of beam tu. Okay, maknanya size beam berapa, okay, nanti saya akan sketch ya dalam yang dekat sini lah ya, dekat whiteboard ni. Okay. Dan yang okay, yang ni untuk bila kita nak buat untuk yang design ni, okay, maknanya kolom location tu, ya, yeah, yang location kolom apa semua tu, yang tu arkitek bagi. Maknanya kita tak perlu tambah lah. Okay, tapi kalau katalah kita rasakan pintu terlalu panjang, okay, maknanya kita boleh sediakan kolom. Okay. Bila kita nak sediakan kolom tu, kita kena pastikan supaya yang kolom tu daripada bawah ke atas apa semua tu, ya, daripada bawah ke atas, okay,
dia tak apa dia tak interfere dengan window, door apa semualah. Maknanya kira dia boleh apa ni pas tu, okay, wall sahaja. Maknanya kalau katalah tempat yang ada wall tu, kita boleh letak kolam kat situ. Supaya maknanya kira orang tak perasan ada kolam. Sebab biasanya apa ni, kalau yang arkitek ni bila dia buat bangunan apa semua tu, kalau boleh dia nak hidekan yang apa ni kolam tu. Jadi bila kita nak sediakan, kalau katalah kita selain daripada kolam yang disediakan oleh arkitek, kalau kita nak tambah sendiri kolam, ya, kalau kita nak tambah sendiri kolam, kita kena pastikan yang kolam tu dia tak melalui apa ni pintu, dia tak melalui tingkap. Jadi maknanya kira apa ni, supaya wall apa ni kolam tu dia hide dalam wall. Okay. Dan yang yang kedua, okay, nanti saya akan tunjuk cara untuk nak dapatkan size beam. Ya, yeah, size beam ni dia bergantung kepada span dia. Maknanya ada span yang pendek, ada span yang panjang, apa semua lah. Jadi kalau katalah bila kita tengok dalam architecture drawing tu nanti, okay, kita kena pastikan maknanya bila tengok apa ni architecture drawing, nak sediakan layout tu, tengok yang pertama sekali longer span. Okay, maknanya span yang paling panjang. Okay, measure from column to column. Kan maknanya kira kita kena tengok, okay, location of column tu, okay, dan tengok dia punya beam length. Okay, beam length ni, okay, measure from column to column. Okay, regardless of type of beam lah. Okay, sama ada dia simply supported ke continuous column, sorry, continuous beam ke apa semua tu. Okay, yang penting sekali, dia punya span. Okay, span of beam. Okay. Okay, kalau yang span of beam tu, dia bukan panjang keseluruhan yang multiple span tu. Maknanya kira yang continuous beam tu kan, dia dia ikut panjang antara okay, column ke column to column. Yang tu adalah span. Okay, jadi apa akan apa yang perlu kita tengok, ya, mana nak sediakan dia punya dimension, dia punya size beam apa semua tu. Okay, maknanya daripada column ke column, daripada situ barulah kita dapatkan dia punya depth, ya, depth of beam dengan width of beam. Nanti bila dapat yang dia punya dimension apa semua tu, kita letak atas di plan. Dan juga bila dah siap tu, ya, sekarang ni slab. Okay, bila nak letak untuk slab, kita kena indicate yang dia punya simbol, ya, simbol untuk slab tu. Sama ada slab tu one way spanning slab ataupun two way spanning slab. Okay, maknanya kita kita buat untuk itulah, maknanya kita apa ni, one way spanning slab ataupun two way spanning slab. Okay, daripada yang one way spanning slab dengan two way spanning slab tu, tengok dia punya size of slab tu. Bila slab tu terlalu besar, okay, nanti saya akan bagi tahulah. Okay, macam mana kita tahu sama ada slab tu besar ke kecil ke apa semua kan. Bila slab tu terlalu besar, kita di apa ni, kita boleh, ya, kita boleh sediakan secondary beam. Okay, tujuan untuk secondary beam ni adalah untuk nak pastikan sideways slab berkurangan. Maknanya kita nak reducekan sideways slab tu. Itu tujuan, ya, kita provide secondary beam. Okay, maknanya kita nak reducekan stress weight of slab. Okay, kenapa kita nak reducekan stress weight of slab? Bila tanpa ada, okay, without secondary beam, thickness of slab become bigger. Yeah, maknanya kita kita kena provide thickness yang besar lah, yeah, pada slab tu. Tapi bila katalah kita dah provide secondary beam, maknanya area of slab tu dia dah split dua dah, dia dah pecah dua. Maknanya sekarang ni dia punya thickness, ya, kita boleh reducekan dia punya thickness tu. Okay, jadi bila kita reducekan dia punya thickness, okay,
death weight untuk slab tu akan berkurang. Okey. Jadi bila ada reduction dari segi self weight apa semua tu, okay, maka slab akan pergi, self weight slab lah, akan pergi ke beam. Okay. Berat beam yang support slab tadi akan pergi ke kolom. Daripada kolom turun ke bawah, okay, dan dia sambil dia turun ke bawah tu, dia akan apa ni, kereta untuk beam-beam naik lah, ya, beam yang untuk setiap floor tu, okay, dan sampailah ke ground foundation. Okay, maknanya bila kita nak provide untuk yang foundation tu, okay, makin besar as you look, okay, daripada kolom tu, maknanya kita punya foundation tak jadi lagi besar. Okay, untuk yang projek ni, okay, kerana ni kita akan sediakan pile foundation. Okay, kita ada dua type lah, ya, yang foundation ni. Satu pack puting, okay, yang tanpa pile lah. Satu lagi yang pile, okay, yang apa ni, pile foundation, ataupun kita panggil dia sebagai shallow foundation yang tanpa pile, dan juga deep foundation. Okay, deep foundation tu bila melibatkan pile. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada, doktor. Okay, apa ni? Untuk yang apa yang kita kena buat, ini adalah untuk scope, ya. Scope untuk IDP ni lah, ya. Structure key plan. Di mana kita kena provide structure key plan. Lepas tu design, ya, structure design, dan juga detailing. Okay, apa fungsi detailing? Maknanya detailing ni maknanya dia akan tunjuk kedudukan reinforcement, berapa size bar, apa ni, berapa bilangan bar, arrangement untuk reinforcement apa semua tu. Yang tu kita kena buat detailing. Okay, kenapa kita kena buat detailing? Okay, dia bila kita dah buat calculation, okay, sebagai engineer kan, maknanya kita buat calculation. Bila dah siap calculation tu, kita nak sediakan, kita nak pass pada draft person. Draft person tak buat design. Draft person, okay, ataupun draft man tu, okay, dia akan sediakan drawing. Bila dia nak sediakan drawing, maknanya dia nak apa yang perlu ada, eh, dalam drawing tu. Okay. Jadi kita kena sketch, nak tunjuk location of bar, berapa bilangan bar, top button, tension, compression, apa semua tu. Okay, daripada situ, okay, kita akan pass pada that person. Kita tak boleh bagi calculation kat dia. Kita kata, okay, ini calculation, carilah sendiri. Tak, maknanya kira that person dia nak dia punya detail sahaja. Maknanya calculation tu untuk kita, ya, untuk engineer. Jadi sebelum kita nak pass info pada draft person tu, kita hanya bagi detailing. Itu saja. Maknanya kita akan pass detail dekat draft person. Draft person yang akan, yang akan come out dengan drawing lah, ya. Structure drawing. Okay. Lepas tu dia, yang ni adalah untuk yang super structure. Lepas tu ada yang sub structure. Sub structure tu maknanya selection of foundation. Maknanya apa jenis foundation yang kita kena sediakan. Okay. Maknanya kita nak sediakan deep foundation. Kita nak sediakan shallow foundation. Dia katalah rumah dua tingkat. Ataupun rumah tingkat. Tiba-tiba kita nak letak apa ni, nak letak pile apa semua tu. Okay. Yang tu dia bergantung kepada jenis tanah. Okay, maknanya type of soil yang kita kena provide. Okay, jadi untuk yang nak buat yang selection apa semua tu, tengok jenis foundation yang nak dia lah, ya, apa ni, sama ada shallow ataupun deep foundation. Yeah. Okay, dan sepanjang semester ni saya akan inilah apa ni, sebelum masuk cerita topik tu, pagi tu kita akan beri dulu, kan, kita akan beri dulu, kita akan cerita dulu apa keperluan, dan juga untuk kelas saya, memang saya akan ajar design
refresh ya, daripada awal. Maknanya saya akan tunjuk ya cara design ya, dan sepanjang kelas ya, sepanjang kelas apa saja masalah, apa saja tanya, nak tanya apa semua tu tanya terus. Okey. Jangan risau. Okay. Tanya je apa-apa soalan. Okay. Dan saya tak akan jawab you should know lah ya. Apa ni memang saya akan apa ni explain. Okey. Ini sepanjang saya mengajar lah. Sepanjang saya mengajar di IDM ni dalam 2000, saya join 2011. Maknanya kira selama 10 tahun tu, okay, saya tak pernah jawab dekat student you should know. Maknanya apa saja persoalan saya akan explain, okay, saya akan jawab. Okay. Dan untuk kelas IDP, panjang saya mengajar ya, dekat sini, okay, memang saya akan ajar detail. Maknanya saya akan ajar design daripada awal ya. Maknanya kira macam refresh apa ni, refresher lah apa ni, maknanya kita akan buat untuk maknanya kira start daripada awal lah ya. Okay. Okay, dan earthwork, okay, ini untuk yang infrastructure ada 4 item. Earthwork, drainage, sewerage dan water supply. Road tak ada ya, maknanya kita tak consider lah untuk road. Dan juga project management, okay, ada BQ dan juga project planning ya. BQ ni dia akan melibatkan total cost untuk project, okay. Jadi kalau you all tengok ya dari segi weightage ya, maknanya dia punya pemberat dia dekat dengan apa ni yang skin ni, okay. Untuk structure ya, maknanya kira dia punya apa ni, structure design tu banyak kan dia punya markah dia. Maknanya kira dalam 20% lah dia ya. Okay. Lepas tu ini untuk yang apa ni, teamwork. Okay, teamwork ni memang kita akan allocate ya markah untuk individu. Okay, maksud dia okay, sekiranya you all group apa semua kan, okay. Okay, biasanya apa yang kita akan buat, biasanya kita akan bagi macam peer assessment lah. Okay, ini kita katalah you all nak ada problem dari group members apa semua tak participate apa semua tu, okay, maksudnya masa tu bolehlah letak dan markah untuk setiap team member. Okay, bukanlah maknanya kita nak, sebab kadang-kadang setiap semester akan berlaku masalah ya. Kadang-kadang ada team member yang tak fully involved ya dengan apa ni, design apa semua. Itu yang kita tak nak, supaya kalau boleh apa ni benda ni, okay, kita nak biar semua involved lah ya apa ni, dengan apa ni, design. Okay, jadi setiap ahli group, setiap group ni dia kena sediakan satu team leader ya. Team leader ni maknanya kira yang sebagai ketua group lah ya. Okay, yang ketua group ni dia kena aktif sikit lah, maknanya kira untuk nak agihkan kerja apa yang team members kena buat, okay. Dan nanti dalam yang kita juga akan ada macam okay, untuk ini individual task, yang ini group task apa semua. Kalau untuk yang setengah item yang dalam structure drawing apa semua, yang structure item tu okay, ada setengah item tu kita buat secara group. Contohnya staircase, yang tu yang apa ni, group work. Shear wall, yang tu pun group work, okay. Dan kalau untuk yang infra, okay, yang tu group work, maknanya earthwork, drainage, sewerage, water supply tu group work. Okay, maknanya kita you all apa ni, arrange lah macam mana nak bagi-bagi kerja kan, nak buat orang satu ke apa semua tu, atau kita yang kita pulang pada group. Okay. Dan
Ya, saya nak tunjuk ini. Okay, ini dah untuk yang scope. Okay, dan untuk yang yang projek yang kedua, okay, projek yang kedua tu dalam 10 markah saja. Maknanya dan tu individu. Okay, maknanya setiap orang kena sediakanlah. Okay, biasanya yang tu simple assignment, biasanya dalam 1 hingga 2 page je. Okay, tak banyak pun. Maknanya kita memang apa ni kita buat apa ni yang task yang tu tu dia lebih kepada sustainable. Okay. Okay, sekejap lagi dalam pukul 9, dalam pukul 9.50, okay, apa ni, kita akan berhenti rehat dalam 1 jam. Ya, yeah, maknanya kira kita akan jumpa balik dalam pukul 11 macam tu. Sebab saya ada apa ni, ada discussion sekejap. Apa ni, kira nanti dalam pukul 11 kita akan jumpa balik lah. Okay, okay, sebelum tu ada apa-apa, okay, baru, yang ni baru masuk sekejap. Okay, ni yang saya tunjuk ni. Okay, untuk IDP ya, maknanya Integrated Design Project. Okay, maknanya kita buat untuk design yang praktis dan yang real project. Okay, dan ini dia punya pembagian markah. Capstone project 50%. Okay, 50% nanti bila di hujung semester nanti ada presentation, ya, ada presentation kepada external panel. Maknanya kira panel luar yang akan assess lah, ya, apa ni, yang tu agak boleh buat secara apa ni, face to face lah, ya, dengan panel nanti. Sebab 4 semester lepas kita buat secara online. Okay, apa ni kira disebabkan kerana COVID tu, kita buat secara online. Okay, jadi yang ni, case study. Okay, individu projek 10%. Dan untuk yang common test, 40%. Okay, bila dah hujung semester nanti akan test lah. Okay, yang test ni sebenarnya dia nak macam nak buat assessment je, ya. Nak buat assessment, nak tengok kita punya pemahaman ni, ya, dari segi design. Okay, ini yang apa ni, OBE yang semua tu. Okay, sustainable. Okay, ini untuk yang projek 2. Okay, projek 2. Dan untuk yang learning outcome. Okay, dah. Okay, apa yang perlu kita buat untuk projek 1 ni? Set up a consulting apa ni, team, big company. Nah, ini untuk pada sini. Okay, foundation. Ini yang kita punya task lah, ya. Okay. Ini untuk markah project 1. Yeah. Okay. Ini yang standard format, ya, yeah, untuk technical report. Apa yang perlu kita ada lah dalam ya, report tu. Nanti you all boleh tengok lah. Okay, nanti saya akan share juga untuk yang projek tu, ya, yeah, untuk sustainable construction.
Okay. Kita berhenti rehat dulu. Okay, kita jumpa balik dalam pukul 11. Okay, nanti saya akan tunjuk cara untuk nak sediakan apa ni, key plan. Okay. Okay. Okay, sir. Okay, baik, sir. Baik, sir.